Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh wonten YouTube channel Gunung Kidul TV malih lur. Sakmenika Gunung Kidul TV nembe wonten tlatah Gunung Kidul sisih kilen Rading Kidul. Tepatipun ten Kalurahan Girisuka Gapaniwon Panggang. Wonten tlatah menika ditemuaken benda sejarah lur, digadang-gadang mirip arca keyakinan umat Hindu-Buddha. Arca menika ditemuaken warga paduguan turunan Kalurahan Girisuka Panggang sekitar tahun 2012 kapengker. Sajrone masyarakat nembe kerja bakti ndamel pipanisasi sumber air ten Sendang Behji paduguan turunan. Sekitar 2010. Mboten sing niku patunge. Nggih. Oh, 2010. Lah gali niki to. Gali. Gali apa penampungan air. Lah, kemudian kepacul. Patung itu kepacul. Kata. Lha iki kelan kemawon datang kene kula namung. Oh, kula rawat. Jerekane tak pedhot niku. Petenge mung kepacul. Ya kula lem yen weteng niku wis ora ngerti ya Mas. Ya wis kula lem. Kayak mau nenek gue anten kaya godon iko andinge yang gak hilang dan pun hilang ya kalau mau dok. Oh godon nenek gue. Oke, oke. Semantan ini gede nih. Kedalamannya sekitar pinten meter nih kalau ambien. Dari dasar tanah ke bawah itu kurang kurang lebih 4 meter. 4 meter. Sekitar jam pinten pak nih? Ini ya kata nih gue cilen nih. Jadi gini Mas G, kalau di dalam kajian untuk arca Hindu Buddha yang mungkin ditemukan di daerah Gunung Kidul itu, kalau seperti Ganesha yang pernah kita temukan di daerah Klayen itu memang bentuknya benar-benar ada apa namanya secara ikonografi itu masuk ke apa namanya masa abad 9 gitu. Tapi kalau ini kok enggak, jadi bentuknya ini agak berbeda juga karena kelengkapannya kurang begitu detail ya, mungkin karena sudah rusak juga apa namanya perlu dikaji lebih lanjut karena ya. Bentuknya itu tidak mirip dengan arca yang dibuat seperti yang pada masa klasik ya. Hindu di mana di Prambanan itu kan arca yang dibuat pada masa periode apa masa klasik nyalai, Pak. Masa klasik yang mungkin semasa dengan Prambanan gitu ya, kalau di dekat sini itu sekitar abad 9-10 itu mendekati yang ini, bukan yang seperti ini. Berarti kemungkinan berapa itu? Kan tidak bisa untuk mengukur batu gini ya, karena batu tidak mengandung unsur karbon atau apa, biasanya karena kami selalu mengacu pada ilmu ikonografi. Dan ikonografi itu selalu, kalau yang di masa periode Hindu klasik itu selalu sama bentuknya. Yang mendekati ini? Mendekati ini karena ini temuan yang baru, unik baru ini ya. Imawan Umatarif dan Supertiono ngabaraken saking tlatah Gapaniwon Panggang Kabupaten Gunung Kidul, kagem Gunung Kidul TV.